please jangan buat gua bimbang lah. Oh anjir, ini view-nya gila cuy. Oke, jadi gini teman-teman, untuk karakter Yoime ini dikit lagi bakalan rilis di Genshin Impact. Dan tentunya aja sebelum rilis pasti ada karakter demonya ya, untuk memperkenalkan si Yoime ini. Nah, di official YouTube-nya, Genshin Impact sudah mengupload videonya nih, beserta dengan dub Japannya juga. Pertama-tama Bang Wizi bakalan mereaction yang versi Inggrisnya dulu ya, biar tahu gitu jalan ceritanya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Kita gedekan, lalu kita pakai subtitle Indonesia, dan kita play. Oh, best thing about summer on Narukami Island? Pulau Narukami. Oh, Toma put you up to this. That's a tough one. Why don't you see what everyone else thinks? The best thing about summer on Narukami? Ooh, good question. Let me think. I think we all know this one. Oh. So, did you find the answer yet? It isn't a thing at all. Right, summer just wouldn't be the same without her. Who else could it be? That's right! The best thing about summer on Narukami Island. Hanabi ya, atau kembang api. Keren. Paimon. Well, untuk demo karakter si Yoime ini lebih singkat dibanding Ayaka ya. Tapi it's okay lah, di sini gue bisa melihat si Yoime ini tersenyum ya. Dia ini karakter yang murah senyum banget loh teman-teman, si Yoime. Oke, langsung aja kita akan lihat yang versi dubbing Japannya ya. Nah, kalau untuk dubbing Japan ini sepertinya bakalan lebih berasa lagi feel-nya. Apalagi dengan logat Kansai-nya ya kan. Oh, anjir ini view-nya gila cuy. Oh. Please jangan buat gua bimbang lah. Vibenya itu Rin banget ya, Tosaka Rin. Dengan logat Kansai. Mono nanka janai sa. Wow. Ini apa sih Paimon, ngeselin banget suaranya. Oke, jujur ya. Di sini pas bagian awal, wah gila sih cu. Tuh. Oh shit man. Perban gaming kah kita anjir. Perban gaming ya. Aduh guys, ini jujur aja membuat Bang Wizi bingung ya. Untuk Yoime ini gacha enggak, gacha enggak. Ini udah semalaman Bang Wizi pikirkan gitu ya. Udah dikit lagi pasti bakal rilis. Udah gitu ada Yoime ya, gitu kan. Dan DPS Pyro maupun karakter Pyroku udah banyak banget coy. Jadi agak bimbang juga gitu loh. Tapi ya it's okay lah, lihat aja nanti gimana ya. Kan ini masih demo ya, belum PV karakternya nih. Kalau udah PV karakternya mungkin lebih bagus lagi penampilannya ya. Oke, itu aja teman-teman untuk reaction kali ini. Gimana? Apakah kalian gacha Yoime ini? Silahkan tulis komentarnya di bawah ya. Dan ya buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.